بسم الله الرحمن الرحيم وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا دربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقُرِيَّةِ الَّتِي أُمْتِرَتْ مَطَرَ أمترت الشَّيْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُسُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا هذا الذي بعث الله رسولا ان كاد ليذلنا عن الهتنا لولا ان صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعل الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النَّارُ نسورا وهو الذي ارسل الرياح بسرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا مما خلقنا أنعاما وأنسي كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فابى اكثر الناس الا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قريه نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج واجعل, بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فاجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله واله الاطهار على رسول الله وآله الأخيار الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الميامين اللهم صل على محمد وآل محمد Pada kesempatan kali ini dalam rangkaian tema berpuasa dengan bimbingan para wali, saya ingin menyampaikan suatu bagian yang amat menarik dalam pembahasan Syekhul Akbar Ibn Arabi terkait dengan ibadah puasa Ramadan. Seperti kita ketahui, pembahasan tentang ibadah puasa Ramadan sebagaimana juga pembahasan tentang salat tentang taharah dan lain sebagainya menempati halaman-halaman yang cukup banyak di dalam buku Syekhul Akbar Futuhatul Makiyah yang kali ini ingin saya ambil adalah satu topik yang sangat unik yang di dalamnya Ibn Arabi membahas tentang bau mulut orang yang berpuasa dan Ibn Arabi di dalam pembahasan tentang topik ini uh, tidak mulai dari pembahasan tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang di dalamnya Nabi berbicara atau bersabda bahwa bau mulut orang berpuasa itu uh, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala harum gitu ya seperti mesek Nah, tapi Ibn Arabi bercerita suatu kali beliau berada di masjid Nabawi dan muadzinnya namanya Muhammad Al qabbad suka makan makanan yang berbau kurang sedap sehingga dari mulutnya uh, keluar bau-bauan yang tidak sedap juga. Lalu Ibn Arabi menegurnya dan mengatakan bahwa di dalam ajaran Islam makan makanan yang tidak sedap baunya apalagi ketika akan melakukan salat berjamaah hukumnya makruh tidak disukai tapi setelah menegur itu Ibn Arabi pulang malamnya bermimpi Allah SWT menegur dia dengan mengatakan bahwa sesungguhnya bagiku kata Allah bau-bauan yang keluar dari mulutnya Muhammad Al-Qabbad ini harum baunya. Ibn Arabi cukup shock mendapatkan mimpi itu sehingga dia datang dan meminta maaf kepada Muhammad Al-Qabbad. Muhammad Al-Qabbad tentu saja bahagia mendengar betapa Allah sampai uh, tampil di dalam mimpi Ibn Arabi demi membela dirinya. Meskipun dituliskan oleh Ibn Arabi bahwa Muhammad Al-Qabbad pun demi etika bermasyarakat akhirnya menghindar dari memakan makanan yang berbau tidak sedap itu uh, dalam keadaan berkumpul dengan orang banyak nah sangat menarik urayan ibn Arabi tentang ini ibn Arabi pun kemudian merenung kenapa sampai Allah menegurnya terkait dengan kejadian ...yang melibatkan Muhammad Al-Qabban itu. Pertama begini... ...pertama bahwa segala sesuatu ini diciptakan oleh Allah SWT... ...dan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT... ...bahkan kalau di dalam prinsip Tauhidul Wujud... ...Tauhid Eksistensi atau Tauhid Wujud... ...yang merupakan sentral dari pemahaman Ibn Arabi segala sesuatu adalah tajallinya Allah Subhanahu taala. Segala sesuatu adalah faid atau pancaran dari Allah SWT. taala. Ya. Segala sesuatu adalah manifestasi dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah yang batin terungkap secara lebih lahir dalam bentuk ciptaan-ciptaan ini. Maka dengan mudah kita bisa menyimpulkan bahwa karena Allah itu adalah Al-khair al-mahad Bahkan Allah itu indah Seperti kata Rasulullah Inna Allah jamil yuhibbul jamal Segala sesuatu yang datang dari Allah itu indah Dan pasti juga harum Sebagaimana Rasulullah SAW Di dalam kitab Ibn Arabi yang lain Yaitu Fususul Hikam Mengatakan bahwa Allah menjadikan indah bagi diri Muhammad SAW tiga hal Pertama perempuan Kedua wangi-wangian Dan ketiga salat ya. Tentu kalau Allah menjadikan indah wangi-wangian Menjadikan wangi-wangian itu menarik Bagi Rasulullah sehingga Rasulullah pun dikenal Mensunnahkan kita untuk menggunakan wangi-wangian Tentunya bau harum itu adalah sesuatu yang baik Ya, sesuatu yang baik nah, Karena itu tentunya kita harus berpikir Jika bau yang kita anggap tidak harum itu datang dari mulut orang berpuasa Sedangkan berpuasa itu saya bahas di dalam tulisan dan uh, video saya yang lain Bahwa puasa itu kata Ibn Arabi adalah ibadah yang unik untuk bertemu yang unik Puasa itu ibadah yang unik, tidak ada duanya Untuk bertemu dengan yang unik Yang unik itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kata Ibn Arabi secara ringkas Puasa itu adalah cara kita untuk menanamkan sifat Samadiyah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam diri kita Seperti kita ketahui sifat Samadiyah itu adalah Sifat Allah yang tidak tergantung pada apapun Justru yang lain semuanya bergantung kepadanya Puasa ...yang mencoba melepaskan keterikatan kita dari makan, minum, hubungan suami-istri, dan macam-macam kebutuhan materi dan duniawi lain. Itu adalah cara kita berlatih untuk menghilangkan atau sedikitnya mengurangi ketergantungan kita kepada yang lain. Makanya disebut ini ibadah untuk menanamkan sifat swamadiyah di dalam diri kita. Mana mungkin ibadah yang luar biasa seperti ini menghasilkan sesuatu yang tidak baik, tidak menyenangkan, tidak indah, tidak harum, ya. Nah, jika kita ingat sekali lagi bahwa semua itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak ada sesuatu yang buruk di dalam dirinya sendiri. Tidak ada sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam dirinya sendiri. Semua yang ada, semua wujud ini tentu adalah sesuatu yang baik, indah, Harum dan lain sebagainya. Nah, uh, apa yang terjadi dengan Ibn Arabi terkait dengan bau tidak sedap yang keluar dari mulut Muhammad Al qabbad ini? Menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya, pada puncaknya, bau yang tidak sedap itu sifatnya relatif. Relatif terhadap manusia kata Ibn Arabi juga malaikat tidak menyukai bau-bauan yang tidak sedap. Tapi seperti disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga dialami sendiri oleh Ibn Arabi, ternyata pada Tuhan bau-bauan itu bukan saja tidak tidak sedap, tapi sangat wangi seperti minyak kesturi, ya. Nah, ini penting bagi kita untuk tidak pernah merendahkan sesuatu pun di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adalah aneh misalnya kalau orang merendahkan anjing sampai-sampai ada orang yang secara sengaja mau membunuh atau membuat seekor anjing menderita. Padahal anjing itu ciptaan Allah. Kalaupun ada yang percaya bahwa anjing itu najis, tapi bukan berarti anjing itu tidak punya kelebihan dan fungsinya di dalam kehidupan dunia. Saya ambil contoh maaf tinja. Tinja itu orang berusaha menghindar karena baunya tidak sedap. Kita tidak usah bicara dulu tentang relatifnya bau tinja. Ya, tapi terbukti tinja punya fungsinya sendiri. Fungsinya sebagai penyubur dan lain sebagainya. Jadi, segala hal yang ada di dalam ciptaan Allah tidak boleh kita rendahkan. Meskipun itu anjing babi, ya bahkan uh, saya ingat suatu peristiwa uh, yang juga dikisahkan oleh Al almarhum Kang Jalal tentang perintah Allah SWT kepada Nabi Musa untuk mencari sesuatu yang lebih rendah dari dia. Nabi Musa berusaha mencarinya di tengah-tengah manusia, tapi dia tidak pernah yakin bahwa ada manusia yang lebih rendah dari dia. Inilah sifat seorang nabi. Seorang nabi pasti memiliki uh, sifat rendah hati, tawaduk, berasa fakir, sehingga setelah berkeliling kemana-mana, Nabi Musa tidak berani kembali kepada Allah Swt dengan mengatakan bahwa si A si B atau sesuatu yang ini atau itu lebih rendah. Dari dia. Nah, dalam keadaan Nabi Musa di tengah perjalanan untuk e, pergi ke suatu tempat yang dijanjikan agar dia bisa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Musa melihat bangkai anjing yang berbau busuk, mungkin dikerubuti lalat. Ya, jadi sudah anjing, bangkainya lagi baunya busuk, dikerubuti lalat. Nabi Musa kemudian berpikir, ah inilah. Sesuatu yang mungkin lebih rendah dari aku, dan aku akan membawanya menghadap Allah SWT. Dalam kisah itu disampaikan, Nabi Musa sempat menyeret anjing itu dengan e, memegang salah satu kakinya, tapi hanya sebentar. Nabi Musa tersadar, dan dia lepaskan kembali anjing itu. Lalu dia kembali kepada Allah dan mengatakan, "Ya Allah, tidak ada sesuatu yang aku yakin lebih rendah dari diriku." bahwa semua ciptaan ini baik dan memiliki kebaikan. Uh, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, Musa, kalau saja kamu tadi datang kepadaku dengan membawa bangkai anjing yang busuk itu dan berkata bahwa bangkai anjing yang busuk itu lebih rendah darimu, niscaya akan aku cabut kemuliaanmu sebagai nabi. Ya? Bahkan seorang nabi yang begitu mulia dilarang oleh Allah untuk menganggap dirinya lebih tinggi dari bangkai anjing yang busuk dan dikerubuti lalat itu ya nah, artinya kita tidak boleh sama sekali uh, merendahkan apapun di alam ciptaan ini karena alam ciptaan ini bukan hanya diciptakan oleh Allah tapi terpancar termanifestasikan tertajali dari Allah subhanahu wa ta'ala ya uh, kita hanya boleh untuk menghindari sesuatu yang secara sosial ya uh, mungkin merugikan, tapi kita tidak boleh merendahkan siapapun. Kita tahu bahkan uh, kita tidak boleh merendahkan seorang pendosa, ya karena merendahkan seorang pendosa itu efeknya terlalu berat. Seringkali itu berupa kesombongan karena menganggap diri kita lebih baik, diri kita lebih suci. Padahal Al-Quran menyatakan, fusakum Jangan kamu menganggap suci dirimu sendiri karena yang tahu siapa yang bertakwa atau tidak adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Siapa tahu ketika kita sedang sombong merendahkan orang, si pendosa itu justru bertaubat. Hal lain yang mungkin bisa saya singgung sedikit di dalam pembahasan ini adalah ketika sebagian orang mengecam pemikiran Ibn Arabi tentang Tauhid Wujudi atau Tauhidul Wujud dengan mengatakan masa iya bahwa semua hal ini adalah bagian dari wujud Allah subhanahu wa ta'ala Biasanya dengan sini seorang ingin mengatakan, "Masa iya tinja itu adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala?" Ya. Tentu kita bisa menjelaskan tentang tauhid wujudi secara teoritis dan secara filosofis. Bahwa tauhid sejati seharusnya tidak mempercayai adanya sesuatu yang selain Allah. Karena kalau kita mempercayai ada sesuatu yang selain Allah, yang bukan Allah, maka kita telah menjadikan ada sesuatu yang lain di sampingnya Allah SWT. Tentu saja ini mengganggu keyakinan kita tentang kemutlakan Allah Subhanahu wa taala, tentang kemencakupan Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat muhit-Nya Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa mengafirmasi kamu telakan ketak terbatasan kemencakupan Allah Subhanahu wa taala maka tidak boleh ada sesuatu yang berada di luar Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum mengaitkan dengan uh, pembahasan tentang bau mulut orang berpuasa, saya ingin menekankan juga bahwa banyak orang keliru dan ini satu kekeliruan yang sangat mendasar yang sangat fundamental ketika orang berbicara tentang tauhidul wujud atau kadang disebut secara tidak akurat sebagai wahdatul wujud dari Ibn Arabi, orang mengira bahwa Ibn Arabi menyamakan Allah sebagai khaliq dengan makhluk. Ini kesalahan yang tidak bisa lebih besar lagi terkait pemikiran Ibn Arabi. Tidak benar sama sekali bahwa Ibn Arabi itu menyamakan khaliq dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala dan ciptaannya dengan hamba tidak ya Ibn Arabi itu mengatakan bahwa dalam sifat tasbihnya, ya, dalam Al-Quran dikatakan, uh, "Aku, Allah SWT, lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu sendiri." Misalnya, Allah mengatakan juga, "Ketika ada dua orang, Allah yang ketiga, ada tiga orang, Allah yang keempat." Ya, untuk menggambarkan bahwa Allah itu selalu ada di mana-mana bersama kita. Ini yang disebut sebagai sifat tasbihnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah ada di mana-mana bersama ciptaannya. Tapi Ibn Arabi juga mengatakan Allah memiliki sifat tanzih, sifat munazzah, sifat transenden yang sama sekali membedakannya dari makhluk dan perbedaannya tidak bisa diperbandingkan. Bukan hanya beda, tapi sama sekali tidak bisa diperbandingkan ciptaan di mana Allah dalam zatnya ada di mana dalam zatnya Allah itu subhanahu wa ta'ala Allah itu maha suci dari atribusi ciptaannya kepadanya dan maha luhur melampaui ciptaannya jadi wahdatul wujud atau tepatnya tauhid wujudi tidak pernah menganggap bahwa Allah itu sama dengan makhluknya ya nah kembali kepada pembahasan tentang bau mulut orang berpuasa. Dari pembahasan tentang hal ini kita juga tahu bahwa ketika kita mengatakan sebagai bagian dari sifat tasbihnya Allah Swt bahwa segala sesuatu itu bersama Allah bahkan merupakan tajallinya Allah ya. Jadi sifat tasbih itu merupakan hasil dari tajalinya Allah, dari tanazulnya Allah. Ketika Allah menurunkan diri dari zatnya kepada martabat-martabat yang lebih rendah ya sehingga Allah berbagi dirinya dengan ciptaannya dengan makhluknya ya bukan berarti kemudian kita bisa membantah dengan mengatakan kalau gitu tinja juga bagian dari Allah ya. dan dianggap bahwa dengan mengatakan demikian kita telah menista Allah terbukti di dalam pembahasan tentang bau mulut orang berpuasa Rasulullah mengatakan bahwa bau mulut orang berpuasa yang dihindari oleh orang banyak termasuk oleh Ibn Arabi ternyata baunya seperti kesturi di hadapan atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibn Arabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena mencela bau mulutnya Muhammad Al-Qabbad ya. Jadi artinya tidak ada sesuatu yang buruk pada dirinya sendiri di dalam alam ciptaan bahkan bau mulut yang tidak sedap, bahkan itu tinja, bahkan itu anjing seperti dalam kisah Nabi Musa, ya. Sehingga kita harus berkata, keterbatasan kita, kelemahan kitalah yang menyebabkan kita gagal melihat kebaikan dan kesempurnaan dalam semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalaupun ada sesuatu yang kita hindari, itu bukan karena sesuatu itu buruk dalam dirinya sendiri, karena semua ciptaan Allah itu baik, tapi karena uh, konteks yang berbeda, konteks sosial, konteks keterbatasan fisik kita yang gagal mengetahui uh, bau-bauan sejati, gagal mengetahui kesempurnaan segala sesuatu saja, ya. Uh, dan ini sesungguhnya uh, sekali lagi bisa memberikan pencerahan kepada kita tentang pemikiran Syekhul Akbar Ibn Arabi tentang wahdatul wujud dan pada saat yang sama mengajarkan satu adab di dalam Islam salah satu adab yang paling tinggi yaitu larangan keras dan kategoris bagi kita untuk merendahkan apapun untuk merendahkan siapapun karena itu datang dari sifat sombong sifat takabur yang darinya seluruh imoralitas, seluruh kejahatan itu lahir. Ya. E, demikian yang bisa saya sampaikan, tentu penuh keterbatasan dan juga mengandung kemungkinan kekeliruan. Wallahu a'lam bisawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma waffir fihi hazi min barakatih. Wasahkil sabili ila khairatih. la tahrimni qabula hasanatih. Ya hadian ilal haqqil mubin. Ya Allah. Berikan padaku di bulan ini anugerah dari berkatnya. Mudahkan jalanku menuju kebaikannya. Jangan tolak aku dari penerimaan amal baiknya. Wahai pemberi petunjuk, jalan yang terang.